Nah ini nih. Oh iya, kalau kalau di lewat kamera nggak ada tuh. Oh, pocong-pocong. Ada pocong. Dia pocong. Pocong motor. Hah, nggak usah takut. Dari tadi gue liat lo. Eden, ini ngapain tuh lo? Eden, bisa gitu? Siapa? Bayi. Oh, kucing. Kucing teman baiknya meninggal. Kucingnya mati. Walah. Tapi keren ceritanya. Aduh, kucingnya masih di sini. Arwah kucingnya masih di sini. Aduh, sedih sumpah. Sumpah sedih sini. Mbah Jangkung, Mbah Jangkung. Terimalah sesajen saya ini. Oh, ini nih. Ini apa namanya? Pesugihan. Tolong beritahu nomor yang bakal menang besok. Wah, tolol nih orang. Ya, halo, selamat datang di channel Ryoda Kamatsu. Dan kali ini gua nggak pakai intro awal itu ya kayak biasanya. Gua intro langsung dari game-nya, oke? Okay? Dan kenapa gua langsung dari sini? Ya udah, kita langsung aja dulu masuk ke game-nya. Dan ya, mungkin video ini nggak nyampe setengah menit, nggak nyampe 20 menit mungkin kayaknya. Mungkin. Kenapa? Soalnya ada yang ngasih tahu teman gua. Apa? Enggak, gua selalu ada yang gua dikasih tahu teman gua. Gua selalu ngomong terus, heran gua. Gua dikasih tahu teman gua ada misi rahasia gitu. Misi rahasia sih. Pokoknya misi tersembunyi gitulah. Misinya apa? Kita lihat aja. Oke. Pasti kalian udah tahu sih dari judul. Ya. Pokoknya ada pocong. Ini apa orang berantem sih? Intinya ada pocong gitulah. Pocong apa? Ya udah, kita lihat bareng-bareng aja. Kita lihat bareng-bareng. Ini si Linda masih sakit karena kemarin itu. Tuh masih sakit, dia masih sempoyongan. Lin, yang sehat-sehat dong. Ah. Oke, kita ke sini. Kenapa bro? Kenapa lu bro? Kenapa sampai di gips segala? Ah, sial banget. Tengah malam kemarin pas gak ada orang satupun, gua agak mabok terus nyebrang jalan sembarangan. Tiba-tiba gua dengar suara motor yang keras banget. Tahu-tahu gua udah telentang aja di jalan dan gua ngerasa ada tulang gua yang patah. Wah, kecelakaannya aneh banget bro. Yang bikin lu kayak gini hantu ya? Ah, tapi gak mungkin sih, itu cuma gosip. Lu kayaknya terlalu mabok buat lu inget semua itu. Mana cowoknya? Suara motor misterius tengah malam. Ini kata Selinda yang ngomong. Kayaknya menarik. Gua harus cek sendiri dan coba apa yang cowok bernasib sial itu lakuin. Dimana gua harus tunggu sampai tengah malam ya? Di coffee shop gini gitu. Lin, baju lu masih bercucuran darah gitu. Oke, nah ini dia. Ini dia di tempat ini. Oke, udah tengah malam tahu-tahu ya. Bajunya si Linda masih aja. Oke, udah gak ada orang sama sekali ya. Bener, sepi banget tengah malam. Bener-bener tengah malam sih ini. Dan kita nunggu apaan? Pokoknya kata temen gue tuh suruh nunggu. Ada motor lewat sih, cuman gak ada, kayaknya kita harus pakai kamera. Ada motor lewat, suara motor lewat. Dan ya, gak. Dimana lagi? Serius, ini mana sih? Lama banget dah. Mana ya? Nah ini nih. Oh iya, kalau di lewat kamera nggak ada tuh. Oh, pocong. Kayaknya kita harus foto deh. Soalnya kata temen gue tuh kalau ketemu
sesuatu dipoto. Berarti ya pocongnya ini bener. Ayo, kita tunggu aja. Mana ya? Lama banget. Oh, suara. Ada suara guguk. Ini mana lama banget, sumpah. Oke, ini dia. Itu foto. Oke, sip. Oh iya, dapat ini. Benar. Lokasi baru dapat diakses. Oke. Ini gue nggak tahu harus ngapain abis ini. Cuman dikasih tahu temen gue doang. Nyampe foto penampakan udah. Abis itu lakuin sendiri katanya. Oh, tanda tanyanya apa ya? Ngapain si Linda ini? Oh, ada kasinnya. Oh, naik motor, naik ojek gitu. Oh, bener. Terus. Oke. Sama mamang ojol. Mulai ngobrol sama drivernya, diam dan ngobrol ya kita ya. Driver ojol. Oh, nggak ngomong dia. Ada pocong, ada pocong. Pocong. Dia pocong. Pocong motor. Hah, nggak usah takut. Ya, gua kak. Nggak usah takut. Ya, gimana nggak usah takut? Gua terkejut, bro. Dan ini lu gimana bawa motornya? Lu nggak ada tangan gitu. Abis gua kesepen banget jadi hantu. Terus, ini menarik loh. Kamu siapa? Jangan bilang apa-apa. Kita tanya. Belum kenalan nih. Yaudah kita kenalan dulu. Lu siapa? Nama gue Dai Speed Irawan. Dai Irawan ditambah Speed. Lu kenapa kayak motor? Cowok tersepat di Distrik Mahaung. Oh ya, kalau nggak tahu Distrik Mahaung itu tempat tinggalnya si Linda ya. Brum. Ini konyol lo sumpah. Sekarang lu lihat gua. Ya dari tadi gua lihat lu. Dan ini ngapain tuh lo? Dan bisa gitu. Lu enggak terpukau ya? Biasa aja ya. Heran gua. Oke, terus lu mau apa? Udah dulu gue pengen kenalan sama lo. Oh, ternyata dulu ini sih dia nih pengen kenalan sama Linda. Dalam hati gue bilang tuh cewek cool banget. Oke, terus kayaknya bisa nih ceritain kisah gue sama dia. Oke. Terus lu berdoa sama dewa balap apa sih? Dewa balap. Oke, terus boom, lu ada di sini deh. Oke. Ini enggak, tadi tuh gua heran bisa secepat itu langsung kosong. Lu mau dengerin cerita gua kan? Boleh, kenapa enggak? Jangan buang-buang waktu gua. Kita atas ya. Kita gua penasaran apa. Dulu gua semuanya lalu berubah. Terus gua dulu gua cowok biasa-biasa aja, tinggal kita pernah jadi keluarga bahagia. Oke. Terus. Tapi semuanya berubah. And then bokap nyokap gua punya hotel. Ya, terus pernah jadi yang paling keren di kota ini. Oh, hotel yang paling ternama lah gitu. Bisnisnya malah menurun. Begitu juga kehidupan keluarga gua. Oke. Utang makin numpuk, bokap nyokap berantem terus. Ya, lagian gua nggak tahan lagi. Dan akhirnya gua pilih kabur dari rumah. Karena lu pendek sih. Untungnya di jalan gua nemuin bakat gua. Harusnya lu bantuin orang tua lu kerja. Gua jadi pembalap
liar paling hebat, cuy. Ya nggak gitu juga, dapat duit sama reputasi lagi. Ya nggak gitulah, bro. Udah gitu malah kena sia. Oh iya, kayaknya biar gue tebak, pasti dia kecelakaan. Suatu malam di akhir balapan, saat gue hampir nyampe finish, okay. Ini mukanya serem loh. Gue lihat ada tangan hijau gede banget muncul entah dari mana. Tangan itu menangkap gue. Genderuwo ya. Buto hijau, hijau kan katanya. Kontan gue aja panik. Gak bisa ngendaliin motor gue. Tiba-tiba boom. Nah lo kan kecelakaan, udah gue duga, tapi kecelakaannya astral gitu ya. Darah di mana-mana, gue mati rasa dan terus semuanya jadi gelap. Terus sampai situ. Terus gue bangun udah kayak gini. Maaf, gue nggak tahu nguap. Kalau nguap kita nggak sopan. Jadi kita maaf nggak tahu. Maaf gue nggak tahu. Ah santuy aja. Sama-sama. Sekarang gue bisa balapan kayak orang gila, nggak pakai takut lagi. Jangan gitulah, tadi ada korban lu. Tadi ada korban lu ketabrak. Tabrak apaan, kata dia. Akhirnya gue lega sekarang. Thanks ya Lin. Iya sama-sama. Udah gitu doang. Tapi ini menarik loh sumpah. Dikasih set story kayak gini. Ini namanya set story ya. Ih baju Linda tuh bersih. Semoga kamu tenang di sana ya, Dai. Mungkin kita bisa riding bareng lagi satu hari nanti. Wih, mantap ini, mantap sumpah. Sumpah ini bagus loh ceritanya. Jadi ya, si Lindernya juga care gitu ke si pocong motor tadi. Ini keren sumpah ceritanya. Tapi kuburannya mana ya? Gak ada kuburannya. Katanya sih ada kuburan penampakannya tuh. Cuman emang gue gak ada kasih tau apa gitu. Jadi gue kaget tadi. Terus juga musiknya juga musik-musik sedih, sedih serem gitu ya. Ngena sih, sumpah ngena sih. Ini gue baru record 11 menit. Iya gak nyampe 20 menit kata gue tadi kan. Ini sumpah ngena sih. Blok anggrek. Potong ini kah? Oh iya bener. Apa? Ghostpedia baru, Sebentar ya. Oh ini pocong motor. Pocong motor adalah awal pocong motor adalah arwah penasaran yang sangat menyukai balapan liar. Bahkan di alam kematian, kesukaannya akan balapan tetap membuatnya hidup. Tapi emang nggak benar ada nggak sih gitu, nggak ada ya. Cuman kayak kayaknya cuman Ghostpedia ini di sini gue salah. Kayaknya Ghostpedia di sini nggak ada sangkut pautnya sama di dunia nyata gitu. Cuma di game doang, kayak ini jerangkong ini mungkin. Jerangkong ini, kok gak ada gambarnya? Ngebug. Ya ngebug lah. Ya udahlah. Intinya gak ada sangkut pautnya. Ada anak kecil. Oh bukan penampakan. Bocil, kamu ngapain bocil? Siapa yang mati? Teman baikku udah gak ada. Oh kita nanya, kamu kenapa? Teman baikku udah gak ada. Aku... Siapa? Bayi. Oh kucing. Kucing teman baiknya meninggal. Kucingnya mati. Oh alah. Tapi keren ceritanya. Aduh kucingnya masih di sini. Arwah kucingnya masih di sini. Aduh sedih sumpah. Sumpah sedih sini. Udah dek, pulang yuk. Tapi dia nguburinnya di tempat kuburan, gak takut loh. Masih kecil mungkin gak kayak apa namanya, gak belum ada rasa takut gitu mungkin ya. Duh kasihan banget sumpah.
Aduh kucingnya cuma lu, apa lucu banget lagi. Aduh kucingnya, aduh sumpah kasihan. Aduh sumpah kasihan ini loh. Aduh, yaudah deh. Maaf ya, aduh aku gak bisa nemenin lebih lama lagi. Aku harus pulang. Dadah anak kecil. Kita manggilnya anak kecil kan, nanti lagi kasihan, jangan bilang bocil. Yang bilang bocil gue tampol. Yang bilang ini bocil gue tampol. Ya walaupun ini bukan bocah. Ini bocil itu kan bocah kecil. Ini bukan bocah, ini anak kecil cuy. Kenapa? Karena dia sopan dan gak banyak tingkah gitu. Apa sih gue gak jelas. Ya intinya bocil itu orang yang anak kecil yang gak jelas gitulah, yang banyak tingkah. Aduh gak, gue gak jelas sumpah. Ini sumpah lagunya sedih. Mungkin ada sesuatu lagi yang masih ada di sekitaran sini mungkin. Mungkin ya. Ini ada bapak-bapak. Bajangkung. Terimalah sesajen saya. Nah, oh, ini. Ini apa namanya? Pesugihan. Tolong beritahu nomor yang bakal menang besok. Wah, tolol nih orang. Gambling addict ini intinya apa? Kecanduan kayak ya gitulah. Kecanduan buat main togel gitu ya. Tolong beri saya petunjuk. Ini tolol. Wah ada pocongnya. Ini bukan si Day Speed ya. Kita gak bisa moto potongnya. Wah pesugihan nih. Ini bukan Day Speed sih pasti. Bukan si pocong motor tadi. Oh bisa kita potong. Manusia bodoh. Dia pikir aku adalah jawaban dari setiap masalahnya. Tentu saja aku menipu si bodoh ini untuk hiburan belaka. Let's see. Bagaimana caranya supaya ini jadi lebih menarik. Mampus lo, lu bakal sial. Lu bakal sial kayak si Rudy di apa namanya? Di gameplaynya adek gua ya. Yang belum nonton, cepet nonton ke channel dia, oke? Oke, kayaknya udah segini doang ya. Mungkin kalau dibuat ada nama kuburan gitu yang ada si pocong motornya gitu, kayaknya lebih ngena gitu ya. Ini apa nih? Apa nih bayi-bayi gini? Oh, bisa foto. Oke. Sebentar. Kayaknya nah, oh ini hantu tanpa kepala. Oh, ada hantu tanpa kepala. Oke. Boneka hilang. Oke. Mungkin sampai segini aja videonya kali ini. Oke ya. Jadi, ya udah. Sampai segini dulu aja videonya kali ini, cuma sempet banget kan. Enggak nyampe 20 menit. Ya udah sampai segini aja video kali ini. Nanti kita bakal lanjut di next video deh. Gua ngupload apaan, lihat aja nanti, oke. Okay? Gua ngupload apaan, gua enggak tahu. Kayaknya gua bakal live stream deh. Tapi kayaknya besok. Besok atau lusa, mungkin ya. Kayaknya gua bakal live stream. Bakal main Getting Over It. Mungkin atau ada game lain yang buat live stream. Gue pengen game-game santai aja sih buat live stream. Soalnya bisa ngobrol sama kalian juga. Mungkin juga gue bakal main live stream Wednesday. Mungkin gak tahu juga. Lihat aja nanti deh. Oke. Okay. Yaudah lihat aja nanti. See you in the next video. Bye-bye Linda. Kok bye-bye Linda sih? Bye-bye semua.